Halo sebagai KP, saya Diana Olivia akan pergi ke... Ih, nomor alat apa sih? Ini loh, keren. Oh itu mah, gue udah tau itu loh. Itu anak kecil, dia pengen foto sama Frozen. Iya, jadi bisa dimasukin gitu. Ini bapak-bapak juga pengen sama action figure, bisa. Kita sama artis Korea juga bisa kayaknya. Gue udah tau ya itu mah, kids zaman now bisa kayak gitu, ada. Guys, kita sekarang lagi mau berangkat. Ih, ayo! Ya, sekolah tuh. Kan mau kemana? Lagi diem aja. Sekolah sih tempatnya. Enggak deket. Ya, enggak. Enggak. Bisa aja deh. Datang ya. Raindrops keep falling on my head. Nih nih sebelah kiri. Iya, blok sini. Kita pakai sini aja. Raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Halo Dila. Halo. Wah ini sih kita kenal. Kenal? Iya dong. Ini kan anggota gereja Pasundan juga. Apa kabar? Halo, apa kabar? Nih kita pengen tahu nih. Oh nih kita pengen tahu yang di foto itu tuh. Tuh yang gambar-gambar gini nih. Kita pengen foto sama artis Korea, bisa enggak gitu? Bisa lah. Nah, Pak De Jokowi bisa enggak? Bisa lah. Bisa ya. Pengen lihat cara bikinnya, boleh enggak? Gimana? Itu kalau itu masuk aja langsung. Yuk, yuk kita masuk ya. Iya. Yuk kita masuk yuk. Di sini, saya akan beritahu secara singkat bagaimana merubah foto selfie Anda menjadi seperti ini. Pertama-tama, saya akan men-tracing atau menjiplak foto saya sendiri, yang nantinya akan menjadi garis-garis seperti ini yang mempermudah saya untuk mewarnainya. Many months later. Lanjut ke tahap berikutnya, setelah garis-garisnya selesai, saya akan menggambar karakternya secara manual menggunakan pen tablet. Nah, dan yang terakhir, tinggal pewarnaannya, dari shadow hingga lighting. Yang nantinya, proses pewarnaan ini akan membuat gambar kita lebih hidup dan realistis. Oh gitu,
kita kan semua pada tahu kan gimana cara bikinnya. Iya. Kita nggak jauh ya. Namanya bukan Pexel, kita mah sosok tahu aja ya. Apa namanya tadi jadinya? Digital painting. Digital painting. Terus barinya nggak usah jauh-jauh, ternyata dekat kita juga ada yang masih daerah Bogor. Bisa lah pakai kontak ke FB. Kalau kita bisa gratis dong, harusnya kita kan sobat-sobat juga. Iya. Nanti ada omongan di belakang kayaknya. Oke, sebagai KP kita sudah tahu kan gimana cara-cara bikinnya. Ya kan teman-teman? Oke sih. Nanti belajar kita. Ya kita ya. Mudah-mudahan teliti. Kita juga tahu informasinya secara detail. Dan kalau pengen gampang kita tinggal pesan sama Mas Dilan. Iya. Oke. Oke, Mas Dilan, makasih ya. Makasih. Udah kasih pengetahuan buat kita. Potensi yang dimiliki oleh jemaat kita. Mudah-mudahan melalui HUT GKP yang ke-3. Makin banyak potensi lainnya yang bisa kita kembangkan melalui sosmed, melalui internet, dan lain-lainnya. GKP! Oh.